Okey, hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, hari ini dekat saya ada satu mesin Milwaukee 9 inci cut off saw. Yang ni guna bateri lah, cordless. Mesin ni saya pun baru dapat saja. Saya ingat nak cuba tengok mesin ni macam mana. Sebab sebelum ni pun saya pun tak pernah cuba mesin ni. Mesin ni selalunya orang guna untuk potong besi ataupun konkrit lah. Yang ni cordless agak mudah lah. Selain sebelum ni, yang kalau jika orang pakai sebelum mesin ni, ada yang pakai enjin lah, yang 2-stroke enjin. Macam Husqvarna ada saiz 12 inci dan 14 inci. Walaupun yang enjin yang lain yang guna petrol 2-stroke enjin, Shindaiwa ataupun Eco ada juga yang saiz 9 inci, Eco 14 inci juga ada, 12 inci. Macam-macam brand lah, steel pun ada. Okey, yang ni special dia guna bateri. Okey, yang ni current pun tak ada, minyak pun tak guna. Yang ni untuk guna bateri. Okey, ini saya nak tunjuk. Saya pun nak cuba tengok lah mesin ni macam mana kan, penggunaan dia dan berat dia berapa. Tadi saya cuba timbang yang ni, guna penimbang yang penimbang orang tu kat bawah tu. Saya guna berat ni tadi, saya tengok 9.3 sekali dengan kotak lah, 9.28 macam tu sekali dengan kotak semua lah. Kotak, saya dah buang kotak ni. Okey, yang mana dah tengok video saya yang sebelum ni, terima kasih banyak yang subscribe di channel saya. Yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe. InsyaAllah akan ada video yang bermanfaat lah yang akan datang. Okey, hari ni saya nak tunjuk cut off saw ni, mesin potong ni. Yang ni cordless, guna bateri. Yang dia datang ni, dia bagi blade 9 inci lah, diamond blade. Yang ni untuk potong konkrit. Blade ni konkrit, daya konkrit, simen pun boleh. Tak pun boleh guna potong juga ni. Tak pun boleh. Jika dalam konkrit tu ada besi apa semua sekali, sekali dengan besi-besi pun dia potong sekali. Okey, yang datang dia bagi yang ni, set. Dan yang ni charger Milwaukee. Wah, saya tengok mesin ni pun saya pun agak kenal juga. Tengok ni, okay. Berat mesin ni saja. Kalau yang mesin ni, okay, yang ni 18 watt lah cut off mesin ni. Okay, yang ni 18 watt. Bateri dah hasil kat sini. Nanti buat bateri. Okay, sekarang saya nak timbang yang mesin ni saja, lu tengok berapa berat dia. Tak berjalan pun saya tengok timbang. Okey, 4.7 kilo. Yang ni, mesin ni saya timbang tadi 4.7 kilo. Tak termasuk bateri lah, sebab bateri duduk dalam kotak, saya tak pasang lagi. Okey, sekarang saya nak buka bateri. Yang ni buku manual dia lah. Saya pun tak pernah guna ni. Ini kali pertama saya buka mesin ni. Saya tengok mesin ni, sebelum ni pun
tak pernah guna lagi kad offshore ni. Okey, tak ada apa. Ini buku manual dia saja. Okey. Bagi dia bahagian ni adapter untuk klik ayam. Okey, yang special yang ni boleh masuk ayam. Jika nak guna untuk konkrit ni, pasang blade. Diamond blade potong konkrit. Okey, kita akan masuk ayam lah dekat sini. Masuk ayam. Dipotong nanti dia akan keluar ayam sekali. Potong, boleh potong konkrit. Yang ni konkrit pun boleh potong. Sekali dengan besi pun ada sekali dia boleh potong besi dalam konkrit. Tak pun boleh potong yang ni. Okey, bateri. Kita nak buka bateri. Dah ada dekat rumah. Hari ni saya buat dekat rumah sebab mandangkan mesin ni pun tak guna petrol, tak bising sangat. Okey, hari ni saya buat konten dekat rumah lah. Okey. Yang ni bateri. Ni bateri. Okey, bateri dia nak pasang. Okey, saya tunjukkan sikit. Okey. Tengok. Bateri nak pasang dekat dalam ni, sini. Bateri nak pasang dekat dalam ni. Tekan butang ni. Okey. Dia ada letak tempat letak bateri ni, hanya letak saja. Yang ni pun bateri boleh check. Bateri yang ni boleh rasa tak siap-siap boleh check. Okey, sama juga macam Bosch bateri lain. Kita boleh check eh, tekan tengok. Okey, sekarang dah penuh. Okey. Sekarang kita masuk. Yang ni 12.0 AH. Ya betul. 12.0 AH. Mana ada bateri ni agak tahan lama sikitlah. Okey, dah bunyi. Pop, klik. Tutup balik. Okey, lampu dekat sini pun dah menyala. Lagi guna apa? Saya pun tengok besok. Okey, yang ni mesin ni 6600 RPM. Mesin ni. Okey. Suih dia dekat sini. On off dia dekat sini. Nampak ah. Sangat simple, senang. Okey, sekarang saya nak pasang blade ni, diamond blade 9 inci. Okey. Nak pasang spanner dia, dia bagi siap. Spanner dia dekat sini. Senang ya, dekat sini dulu. Yang ni satu Allen key. Yang ni spanner dia kat belakang ni. Tarik saja keluar. Okey. Boleh buka ni. Okey, buka. Yang ni kalau kita nak buka, dia miss tak boleh dekat. Dia bagi Allen key ni untuk lock belakang ni. Lock dekat belakang ni. Dia ada satu lubang yang untuk lock ni. Okey, lock. Lepas buat kita buka ni. Okey. Siap. Dan boleh pasang blade. Ok, tu masuk blade. Yang ni pun special ni, aluminium. Ringan saja ni. Dia punya tool pun tengok special. Cantik je tengok. Comel kecil je. Ok. Tadi saya test mesin ni dengan, okey, saya pasang balik dengan tak pasang blade lah. Kali ni saya pasang blade. Boleh tengok bisingan dia. 6600 RPM. Agak laju lah, boleh tengok. Okey.
6,600 RPM. Okey, saya duduk kat sini. Okey, dengan 6,600 RPM, saya on switch. Okey, sangat simple. Mesin ni memang special lah bagi saya. Saya tengok yang ni sangat simple, special. Mudah ya. Minyak pun tak payah, current pun tak payah, wire pun semua. Okey, senang. Yang ni boleh adjust ni, adjust. Okey, yang ni pipe ni yang nampak macam pipe ni. Okey, pipe ni adalah pipe ayak lah. Dia masuk di belakang, masuk sini. Ayak, nanti ayak ni melalui pipe sini, dia akan keluar. Yang ni pusing sekali, sekali akan keluar ayak lah bila nak potong konkrit. Sekali dengan ayak keluar, mana dia habuk pun tak banyak. Blade pun sejuk lah, tak panas. Bagak blade dia tahan lah yang ni. Okey, yang lain mesin ni saya tengok. Okey, satu lagi, dia potongan dia ni, kalau size 9 inci ni, dia boleh potong. Contoh kalau yang ni bata ataupun konkrit, size konkrit, dia boleh potong dengan size tinggi ni 3.5 inci. Jadi dia boleh potong 3.5 inci lah. Yang ni saya rasa mungkin lebih, tengok sampai tak. Okey, lebih kurang lah nak sampai yang ni lah, 3.5 inci nampak. Ha, dia boleh potong ketebalan dia boleh potong lah. Yang ni kalau konkrit saya ni agak boleh lepas lah 3.5 inci. Dekat nak sampai lah, kurang sikit. Okey, 3.5 inci dia boleh potong. Yang ni pun boleh adjust. Tolak, boleh adjust. Cuma saya tengok yang ni, saya pun special sikit. Saya minat, saya nampak lah guna diamond ni. Yang dia datang dengan full set semua, hanya untuk diamond blade lah. Okey, saya nak tengok lagi satu cuba nak pasang untuk besi. Saya nak ambil blade untuk besi. Okey, dekat saya ni saya cuba saja. Okey, baik. Nampak lah. Sorry. Okey, baik. Macam tak best lah pula, tak nampak muka. Okey. Okey, baik. Okey. Saya nampak menarik sikit sebab saya, tadi yang saya pasang yang ni diamond blade untuk potong konkrit. Lepas tu saya nak cuba pasang yang size untuk potong besi. Tapi saya tersilap ambil brand. Yang ni brand Shindaiwa untuk yang pasang engine ya, two-stroke engine. Saya pun tersilap, tapi saya nak cuba tengok lubang dia sama besar tak. Saya rasa lubang ni macam kecil sikit, tapi saya cuba dulu tengok. Sebenarnya dia ada size yang untuk mesin ni, untuk cutting. Cuma saya rasa saya tersilap ambil tadi size. Tapi saya cuba tengok boleh masuk tak. Saya nampak macam kecil lah lubang tengah ni. Ok lah. Jadi saya nampak pun macam kecil, tapi sama je, mungkin sama. Saya try tengok sama. Bismillahirrahmanirrahim, sama. Okey, agak fit sikit lah.
agak fit sikit lah. Rasa macam okay, boleh, tapi dia fit sikit. Nanti nak keluar pun agak payah sikit lah. Okay, dah boleh masuk dah. Saya pun nak cuba blade ni. Cuba tengok. Okey, yang ni untuk potong mesin. Sangat sempoi, simple saya tengoklah. Bestlah saya tengok mesin ni. Okey. Lepas tu dia sebenarnya ada dua guna ni lah, dua ni. Tapi saya tertarik juga, saya terfikir juga, saya nak cuba nak guna yang ni. Sekelas saw blade ni, saya cuba tengok. Tapi yang ni memang saya pun tak sure lah. Tapi kalau saya sendiri, insyaAllah saya boleh guna. Sebab yang ni macam-macam orang guna. Ada yang orang beli yang ni untuk potong kayu kan, memang untuk banyak potong kayu. Tapi saya terfikir juga, kadang-kadang musim korban ke apa ke, mungkin juga boleh guna untuk potong tulang, tulang lembu kan, ha. Tapi pastikan blade ni banyaklah gigi ni. Dia tak boleh gigi ni kasar. Macam yang ni contoh 60T, maknanya gigi ni ada 60. Kita tak boleh guna untuk 40 gigi. Dia, gigi maksud dia 40 gigi, gigi dia tu jarang, kurang. Mana kurang, jarak dia tu jauh sangat, agak bahaya lah. Kalau lagi banyak blade ni, gigi dia semakin rapat, mana dia tekanan dia untuk nak tolak ni, nak miss ni kurang lah. Kalau macam ni dia makan agak smooth lah, agak lembut, makan slow macam tu. Kalau gigi banyak, kalau gigi kasar sikit, dia nak makan pun agak bahaya lah. Dia kadang-kadang dia boleh tenang balik. Yang ni saya tak syorkan lah, tapi saya hanya cuba nak pakai. Saya sendiri pun mungkin nanti saya pun nak cuba untuk potong kayu macam mana. Tapi saya tak syorkan pakai blade ni lah. Yang sebenarnya yang ni, mesin ni guna untuk dua ni lah, selalu yang guna blade ni untuk potong konkrit, tai, dan juga yang tai pula, konkrit dan tat, eh, konkrit dan tat lah. Kemudian okey, yang ni untuk potong besi. Potong besi, kalau bagi orang yang buat kerja, kerja apa, kerja macam kerja pipe kan, pipe besi nak potong tu, okey, cantik lah guna yang ni. Sangat simple, tak payah nak guna enjin, tak payah nak guna elektrik. Pakai yang ni, okey, switch on dekat sini saja, terus boleh. Okey, sangat simple. Okay, sekarang saya nak pun nak cuba pasang blade yang ni. Cuma agak terkilan sikit lah, sebab hari ni saya buat konten dekat rumah. Jadi saya nak cuba dekat dekat konkrit tu tak boleh. InsyaAllah saya akan buat video yang akan datang untuk cuba di konkrit dan juga besi lah. Tapi besi pun ada dekat rumah saya, dekat luar. Saya cuba tengok lagi, tengok keadaan lah, tengok macam mana. Kalau keadaan mengizinkan, saya cuba potong besi dekat luar rumah. Okay, sekarang yang ni, blade ni agak fit sikit lah daripada yang diamond blade tadi. Jadi saya nak buang pun agak pelan-pelan sikit. Okay, dah boleh siap. Okay, saya cuba pasang yang ni. Okey, yang ni lubang dia agak besar sikit. Lubang besar, tapi tak apa, dia ada wasir untuk lapik dia ni. Saya tengok dekat kotak ni ada wasir tak. Kalau ada, alhamdulillah boleh pasang. Kita cuba, kalau tak ada, maknanya nantilah baru boleh pasang. Tak boleh cuba. Okey, wasir dia tak ada kat sini.
Senat Sri Wasio tu ni mungkin dah tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Dah tak ada. Sekarang saya nak tunjuk untuk pasang, saya nak test. Sebenarnya saya nak test pasang yang ni. Tapi lubang dia besar, wasio ni pula tak ada dekat kotak ni. Okey, yang ni tak apa. Tinggal dulu yang ni. Saya nak cuba yang ni dan nak potong besi dekat luar. Okey. Tapi nanti saya nak potong besi dekat luar pun saya tak potong lama lah. Sebab yang ni dekat rumah takut ganggu jiran-jiran pula. Saya hanya nak potong sat saja. Saya nak cuba. Jom kita pergi dekat luar. Okey. Sekarang saya nak buat mesin ni. Buat pergi dekat luar. Okey, jom tengok dekat luar. Okey, sorry ya. Jadi saya nak potong pun besi agak saya kecil sikitlah sebab faham saya dekat rumah saya pun tak nak nak yang saya besar. Cuma nak buat, nak tunjuk saja macam mana potong ni. Okey. Senang. Okey, saya nak cuba potong. Besi. Tajam, cepat dan mudah. Okey, cuba lagi satu. Okey. Sekarang siap. Okey, jom masuk balik. Siap dah. Okey. Sekian yang ni saja video saya kali ni. Okey, terima kasih banyak yang telah menonton semua banyak video saya. Terima kasih juga yang telah subscribe. Okey, bagi saya mesin ni adalah terbaiklah yang saya guna. Agak mudah. Current pun tak payah guna, petrol pun tak payah. Ketahanan bateri dia pun saya rasa pun agak tahan lama. Harga, okey, harga harga ni RM3,000 lebih lah harga mesin ni. Sekali dengan bateri semua lah. Kalau tak termasuk bateri RM2,000 lebih. Sekali dengan bateri RM3,000 lebih. 12.0Ah bateri. Okey. Dan okey, tak ada apa. Yang ni saja. Okey, sekian, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak yang telah subscribe di channel saya. InsyaAllah saya akan ada video yang akan datang, video yang lebih bermanfaat lagi lah, insyaAllah. Okey, sekian, bye-bye.